Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Serba Serbi Life Channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan unboxing oven dari Mas Pion ya. Ini oven kompor dari Mas Pion, namanya Crystal Oven ya. Kemarin saya beli harganya Rp120.000. Nah, seperti apa? Langsung aja kita unboxing. Oke, ini ya, ini penampakan kardusnya seperti ini. Ada mereknya Crystal Oven, panggangan ikan dengan tampilan yang elegan, praktis, dan mudah digunakan. Nah, ini terdapat PT-nya ya, PT Mas Pion. Langsung aja kita buka. Nah, ini ya, ini tutupnya. Terus ini lapisan dalamnya untuk memanggang ya. Terus ini alasnya. Nah, untuk dimensi alat masak bagian dalamnya ini ya, ini adalah 28 x 21 x 6 cm. Untuk bagian luarnya 36 x 24 x 6,5 cm. Dan untuk tutup panggangannya ini berbahan stainless steel. Nah, penutup kacanya ini tempered glass ya, sehingga awet, kuat, dan memudahkan Anda untuk melihat bagian dalam panggangan. Dan kawat panggangan ini dilapisi chrome nickel ya. Kawat panggangannya ini dilapisi dengan chrome nickel. Dan untuk bodi panggangannya itu berbahan dengan besi enamel. Sekarang kita rakit aja. Cara merakitnya itu cukup mudah ya. Ini tinggal diletakkan di sini, di lubang ini ya. Ada lubang dua ini. Cukup seperti ini ya, terus kita tinggal buka ini aja. Tampilannya elegan ya, teman-teman. Oke, sekian dulu ya review singkat dari saya tentang Crystal Oven dari Mas Pion ini. Ini harganya Rp120.000 jika kalian berminat. Linknya sudah saya tuliskan di deskripsi. Untuk cara memakainya nanti, kalian tunggu aja video saya selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mengikuti video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.